Tapi brother, macam mana nak bersabar? Dan tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua, saya nak kongsikan dengan kita. Nak sabar ni senang ke susah? Senang ke susah? Kejap. Nak adik cakap senang, yang tua cakap susah. Ini yang susah nak faham. Nak sabar senang ke susah? Dia akan jadi susah bila Allah tak tolong. Dan dia akan jadi senang bila Allah tolong. Quran Allah sebut, innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang... Tuan-tuan perempuan, bila Allah bersama dengan kamu, senang ke susah? Senang. Tapi untuk Allah bersama dengan kamu, kamu kena apa? Sabar. Innallaha ma'asobirin. Tapi brother, macam mana nak sabar? Nabi sebut, ini Nabi sebut eh. Saya pun melatih tau. Saya pun melatih diri saya. Nabi sebut, bila kamu rasa nak, bila kamu rasa tak boleh sabar, maka paksalah diri kamu untuk sabar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah itu macam munafik, hipokrit? Nak buat lain, tapi buat cakap lain. Nabi kata, tak. Kamu paksa diri kamu bersabar sehingga Allah membantu kamu bersabar. Innallaha ma'asobirin. Dan apa yang bestnya? Ganjaran untuk sabar ni adalah dalam surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat 10. Bighairi hisab. Tanpa batasan. No limit, tuan-tuan dan puan-puan. No limit. Batasannya, balasannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Antawahabul ataa.